Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, untuk hari ini kita lompat sedikit ke kebun ya sahabat semua, karena tadi kita kumpul sedikit karena Putri Selvia, anak dari Mama Nayan, pergi untuk merantau ya sahabat semua, ataupun kalau dibilang tadi beradu nasib. Nanti dia di sana katanya kerja sambil kuliah. Jadi tadi kita belum pergi ke kebun. Jadi untuk hari ini saya mau bersih-bersih dulu, karena tadi malam kita di rumah Mak Uda ya sahabat semua. Belum sempat membersihkan dapur semuanya. Semuanya sudah kotor ya sahabat semua. Semuanya udah tadi. Mana piring, Ma? Udah Bapak cuci piring? Udah. Iya. Mak mertua sudah mandi di depan ya sahabat semua, di apa namanya itu? Paling depan udah bawanya piring kata Nirmala. Jangan lagi anakku, nanti boleh kita buat bubur. Ini bibit cabe ya sahabat semua, ini pun perlu saya jemur. Ini kita mau bibitkan untuk kita tanam di kebun ya. Nanti kita apa namanya, kita jemur ya sahabat semua. Ini abu dari apa namanya sahabat semua, dari ini ya sahabat semua. Sudah lapuk, karena kalau apa namanya angin macam itu dia akan lapuk ya sahabat semua, sebab papan. Ini mak mertua sepatu pun simpan juga di dalam. Jadi semalam ya sahabat semua, saya sudah jual sebagian sabun mak. Karena dapur kita selalu banjir, kasihan juga mak mertua ya. Semalam ini tidak laku. Semalam saya sudah jual. Mak mertua hanya dapat uangnya 24.000 ya sahabat semua. Katanya, udahlah Mei ini kita bagi dua kata mak mertua. Tapi coba sahabat semua bayangkan, uangnya pun 24.000 mau pula dibagi dua ya. Jadi saya jemur aja lah dulu ya sahabat semua. Setiap hari bisa kebanjiran. Kata mak mertua, nanti kalau sudah cukup boleh kita perbaiki dapur katanya ya sahabat semua. Karena melihat sapu lidinya pun tidak kering, saya pun sedih juga melihatnya. Yeah.
Jadi sahabat semua bisa lihat, jangan tanya kenapa semua ini ada bergantungan. Karena ini tidak kering ya sahabat semua. Jadi mau kita jemuri. Warna lantai pun sudah lain warna ya sahabat semua. Dua hari sekali banjir, dua hari sekali banjir. Jadi kalau hujan ya sahabat semua, jadi saya dan Bapak Nirmala harus buat seperti ini juga. Ini seperti ini, saya ambil pasir. Bapak Nirmala ambil pasir. Jadi kita harus buat seperti ini. Kita buat seperti ini supaya air tidak masuk ya sahabat semua. Dari sini pun juga bisa masuk. Segekin pengen bocor-bocor. Jadi ini ya sahabat semua, pakaian ini pakaian saya ke kebun ya sahabat semua dan suami. Jadi jangan sahabat semua mengira ya kenapa ini ada seng. Jadi kalau saya ada uang sedikit ya saya belikan seng, ada 5 biji ya sahabat semua, saya belikan sedikit-sedikit. Kalau kita pegang pun uang ya sahabat semua habis juga. Jadi saya belilah sedikit demi sedikit, nanti kalau sudah terkumpul semuanya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dapur ya sahabat semua, karena sudah bocor dan juga kalau banjir macam itu semua masuk air ya sahabat semua. Kalau bagian dapur lah, kalau bagian depan tidak juga. Jadi sedikit-sedikit lah saya beli ya sahabat semua, tapi belum juga itu belum semuanya terkumpul. Adalah ini sekitar 15 ya sahabat semua. Kalau nanti sudah terkumpul, mudah-mudahan sudah kita bisa buat ya sahabat semua. Boleh buat kamar satu lagi ya sahabat semua di nanti Nirmala besar. Nanti saya sudah melahirkan udah susah ya sahabat semua, satu rumah ada satu kamar bini, nanti ada pula 4 orang. Jadi oke sahabat semua, jadi saya mau lanjut pekerjaan dulu, mau jemur pakaian, ada 2 keranjang sebab semalam sudah mendung. Jadi sampai di sini dulu ya sahabat semua kegiatan hari ini. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.